wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fahman nabiyyina fahman nabiyyina وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة وإلهام الملائكة المقربين المقربين اللهم اللهم فكهنا فتنا الدين الدين وعلمنا وعلمنا التأويل التأويل رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا محمد النبي ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني فهما يا معلم يا معلم إبراهيم إبراهيم علمنا وعلمنا يا مفهما يا مفهما سليمان سليمان فهمنا فهمنا آمين يا رب العالمين. آمين يا رب Kita العالمين. baca bersama-sama kosakata populer Al-Qur'an. Shalatullah salamullah ala taha rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Min andari ila kepada seperti ala di atas di dalam hantar sehingga bidangan lila bagi wa dan summa kemudian bahwa kalakin tetapi bal justru au am atalakidah imma ada kala hada ini lelaki hadihi ini perempuan dalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hauna
sini huna di sana alladhi orang yang lalai alladhi orang yang alladhina orang-orang yang apa yang sesudah indah ketika alam sekarang yaumah hari lailam sobah pagi dan siang amama di depan wa'a di belakang al-qadir atas di bawah indah di sisi bainani antara Allah di sekitar maha bersama inna sungguh inna masuk hanya anna sungguh anna masuk hanya laqad sungguh anna semoga laila andaika Allah tiada injika alau kalau izzatihah ina apalina amanahun haitu dimanapun lama ketika pun lama setiap kali intidak laisa bukan lam tidak lam tidakkan illa kecuali selain duna selain siwa selain ahal apakah ayu yang mana ayat di mana mana siapa masa berapa kaifa huwa dia lahum mereka anta kamu antum kalian anak saya kita mau kita dia kita mau mereka kita mau kita mau kita kita berjalan kita lebih kita sayang
Kita punah kitab kami. Yang tahu sedang membuka
Istaghfarah sudah minta ampun. Yastaghfiruh sudah minta ampun. Istaghfir minta ampunlah. Lastaghfir jangan minta ampun. Istighfaroh permintaan ampunan, mustaghfirun yang meminta ampun, mustaghfirun yang diminta ampun, mustaghfirun. Zonah. Oke, terakhir sampai sini ya. Pertemuan lalu kita sudah bahas tasrif pola bina mudhaaf. Bina mudhaaf. Ya. Bina mudhaaf. Bina mudhaaf ini adalah kata yang akar katanya mengandung dua huruf yang kembar. Dua huruf yang kembar atau mengandung tasdid ya. Fa'ala, asalnya fa'ala. Huruf kedua dan ketiganya sama, jadi digabung jadi fa'ala, asalnya fa'ala. Contohnya radda ya, asalnya radada menjadi radda. Sodda, asalnya sodada menjadi sodda. Dhanna, asalnya dhanana menjadi dhanna. Dharra, asalnya dharara menjadi dharra. Ya. Falla fi'il madi yafullu fi'il mudari. Uflun fi'il amar lataflun fi'il nahi fa'alan isim masdar fa'alun isim fa'il maflulun isim maful la yufallu. Pak Ustaz, halaman berapa? Ya, halaman berapa, Bu? Halaman 11. Halaman 59, halaman 59. Ya, 59. Tasrif pola ke-11. Ya. 59. Contohnya rodda. Rodda sudah menolak. Ya ruddu sudah menolak. Urdu tolaklah. Lantardu jangan menolak. Rodda menolakkan. Marudun yang ditolak, runda yuradu, sonda sudah menghalangi, ya sudu sedang menghalangi. Halangi sodun yang menghalangi sodun yang dihalangi sodun yusadu dhanna sudah mengira, ya dhunnu sedang mengira, untung kira-kira.
La tadmun jangan menirah Zontonan pergilah Zontonan jangan menirah Matunun yang dikira Zontonan Tafadhali Ustazah Prapti Iqra'i tafadhali. Oke, baik. Ya Ustadi. Begitu Ustaz. Ya. Ya Ustadku. Tafadhali. Dari Fa'ala. Fa'ala. Oh. Fa'ala isim madi. Fi'il, fi'il. Oh, iya, iya, salah sih. Fa'ala fi'il madi. Ya fullu fi'il mudari. Uf'lul fi'il amr. La taf'lul fi'il nahi. Falan isim masdar, fa'falun isim fa'il, yaf'lulun isim maf'ulun, maf'lulun isim maf'ul, fu'fullun Oh ya, fulla yufallu. Rodda sudah menolak. Ya ruddu sedang menolak. Urdud menolak lah. La tardud jangan menolak. Roddan penolakan, rodun yang menolak, mardulun yang ditolak, mardudun yang ditolak, rudda ya roddu. Yuraddu sodda sedang sudah menghalangi ya ya suddu sedang menghalangi usdud menghalangilah la tasdud jangan menghalangi sodan penghalangan sodun yang menghalangi masdudun yang dihalangi sodda yusod sudda iya sudda ya suddu yusod Sudda ya suddu yusaddu sudda yusaddu sudda yusaddu ya cukup alhamdulillah ya alhamdulillah santi ba'daha tafadhali ustazah Ernawati tafadhali dhanna
Mana Ustaz? Dona. Oh, Dona. Bismillahirrahmanirrahim. Zona fi'il madi. Sudah mengira. Oh, gitu ya. Ya. Zona sudah mengira. Ya zunnu sedang mengira. Uznun. Uznun. Mengiralah. Atazunun, jangan mengira. Zona pengiraan. Zonun yang mengira. Maznunun yang dikira. Zunna yuzanu. Dorra sudah membahayakan. Ya dulu sudah sedang membahayakan. Udur membahayakanlah. Latadur jangan membahayakan. Doron. Dan membahayakan. Darun yang membahayakan. Madrun yang dibahayakan. Dura yudaru. Ya, ahsanti. Ya, barakallah, ahsanti. Bagus. Berikutnya pola ke-12. Hampir sama seperti pola 11. Ini juga sama bina mudhaf. Bina mudhaf itu fi'il yang ada dua huruf kembarnya. Ada tasdidnya. Falla yafillu. Asalnya fa'ala yaf'ilu. Huruf kedua dan ketiganya sama, jadi di idgham digabungkan. Falla fi'il madi yafillu fi'il mudhari. Iflil fi'il amr. La taflil fi'il nahi. Falan isim masdar. Falun isim fa'il. Maflulun isim maf'ul. Fulla yufallu. Dhalla sudah tersesat. Yadhillu sedang tersesat. Idlil tersesatlah. La tadlil jangan tersesat. Dolalatan kesesatan. Dolun yang tersesat. Manlulun yang disesatkan. Dulla yudallu. Gharra sudah menipu. Yaghirru sedang menipu. Ighrir tipulah. La taghrir jangan menipu. Gharran penipuan. Gharrun yang menipu. Maghrurun yang ditipu. Ghurra yugharru.
Farro sudah berlari, Yafiru sedang berlari, Ikhrir berlarilah, Latafrir jangan berlari, Farron berlarian, Farun yang berlari, Mahrurun yang dilarikan, Furra yufarru, Dhalla sudah menaungi, Yadhillu sedang menaungi, Idhlil naungilah, La tazlil jangan naungi, Dhallan penaungan, Dhallun yang menaungi, Mazlulun yang dinaungi, Dhulla yudhallu. Naam. Tafadhol. Santai. Tadi Ustaz Didin, tafadhol. Baik, Ustaz Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Falla fi'il madi. Ya fillu fi'il mudhari. Iflil fi'il amar. La taflil fi'il nahi. Fallan isim master, Fallun isim fa'il, Maflulun isim maf'ul, Fulla yufallu, Dalla sudah tersesat, Yadillu sedang tersesat, Idlil tersesatlah, La tadlil jangan tersesat, Dolalatan penyesatan, kesesatan, Dolun yang menyesatkan, Madlulun yang disesatkan, Dulla yufaddalu, yudhalu, Garra sudah menipu, Jagirru sedang menipu, Igril menipulah, La tagrir jangan menipu, Garran penipuan, Warun yang menipu, Magrurun yang ditipu, Gurra yugarru, Farra. Cukup? Ahsantah. Barakallahu fiik. Fiik, barakallahu. Tafadhali Ustazah Neni. Tafadhali. Farra. Bismillahirrahmanirrahim. Farron, Farron, Farron sudah berlari, Ya Firru sedang berlari, Ifli Ifrir berlari ya, berlarilah, Latufarir, Latufarir, La tafrir jangan berlari, Farron pelarian, Falu Farun, Farun jangan berlari, yang berlari. Mawiru berangkat. Maflu, Mafrulu, Mafrurun yang dilarikan. Ya, Ustaz. Dilarikan. Furron. Furro yufarru.
Zona. Zola. Zola sudah menaungi Yazli. Yazilu. Sedang menaungi Izlil. Izlil menaungi la tazlil, jangan menaungi Zolan penaungan. Zolun yang menaungi Mazlulun yang dinaungi. Oh, Zula Yufa Yuzalu. Ahsanti, barakallahu fiik. Mumtazah, alhamdulillah. Hal hunaka soal? Fahimtum? Afahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Hal hunaka soal? Insyaallah, maafi. Fahimtum apa, Ustaz? Enggak ngerti, Ustaz. Hah? Fahimtum. Apakah kalian paham? Insyaallah. Jawabnya kalau misalkan paham? Naam. Fahimna. Rahim. Naam fahimna. Naam fahimna. Hal hunaka su'alun? Haluna. Apakah ada pertanyaan? Oh, haluna su'alun. Belum lancar aja, Ustaz. Hal hunaka su'alun? Ada pertanyaan? La. Alhamdulillah. Al-an nutarjim. Sekarang kita menerjemah al-ayah. Ayat berapa? Ayat 4. Ke-70. 4. Ar-rabi'ah was-sab'in. Ar-rabi'ah was-sab'in. Sahih. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Udah lihat ya? Udah terlihat? Iya, sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalik. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal hijarati summa kemudian. Summa kemudian. Qasat menjadi keras. Qasat menjadi keras. Qulubukum hati-hati kalian. Qulubukum hati-hati kalian. Mindari. Ba'di sesudah. Ba'di sesudah. Dalika itu. Dalika fahiya maka dia.
Wahia masnadia kal hijarati seperti batu. Atau asyaddu lebih keras. Asyaddu lebih keras khuswatan kekerasannya. Khuswatan kekerasannya. Wa inna dan sungguh. Wa inna dan sungguh minal hijarati dari batu. Inna hijarati dari batu lama sungguh ada yang yatafajjaru memancar. Yatafajjaru memancar Minhu darinya Al-anharu sungai-sungai ya, summa artinya apa? Kemudian. Jenis katanya apa? Itu carnya. Huruf atof. Lagunya apa? Wa dan summa kemudian. Fa maka lakin tetapi bal justru am atau la tidak imadakala. Qasad artinya menjadi keras. Ya. Apa yang menjadi keras? Kulubukum hati-hati kalian. Kalau satu hati apa? Kalbun. Dua hati kolbani atau kolbaini. Hati-hati Kulubun. Kalau hati-hati kalian kulubukum. Dari ba'di sesudah itu maksudnya orang-orang Bani Israel ya, hati mereka menjadi keras sesudah itu, sesudah peristiwa penyembelihan sapi ya. Mereka kan awalnya tidak mau menyembelih, bangkang, sering bangkang, akhirnya hatinya menjadi keras. Ya. Maka dia hianya kembali kemana? Ke kulub ini dihukumi mu'anas ya, kullu jam'in mu'anas, setiap jama' itu dihukumi mu'anas. Maka hati-hati itu kal hijarati seperti batu. Atau asyaddu lebih keras. Ya, syadid itu keras. Kalau asyaddu lebih keras. Khuswatan kekerasannya. Ini dari kata qasa yaqsu khuswatan. Hati itu lebih keras kekerasannya. Wa inna dan sungguh. Inna jenis katanya apa? Inna sungguh hanya. Lakon semoga lah tiada min dari jenis katanya apa? Kata depan atau huruf jar. Lagunya
min andari ila kepada ka seperti alat di atas fi di dalam hatta sehingga abi dengan dilabagi al hijarati batu batu itu lama bagi ada yang ada yang ya tafajjaru memancar. Kalau ini jenis katanya fiil apa ya tafajjaru fiil mudhari bagus. Kalau fiil madinya apa Tafajjara. Sudah memancar. Ya tafajjaru. Sedang memancar. Tafajjar. Memancarlah. La tafajjar. Jangan memancar. Minhu. Darinya. Ya, dari batu itu memancar apa? Al anharu. Sungai-sungai. Kalau satu sungai apa? Anhar. Nahrun. Dua sungai. Nahroini atau Nahroni. Sungai-sungai. Al-anharun. Wa inna dan sungguh. Wa inna dan sungguh. Minha darinya. Lama sungguh ada yang Yasyaqqaqu terbelah. Fayakhruju maka keluarlah. Minhu darinya. Al-ma'u air. Wa inna dan sungguh. Minha darinya. Lama sungguh ada yang. Yang itu jatuh. Min khasyatillahi karena takut Allah. Min khasyatillahi karena takut Allah. Allahu Allah. Biwafilin lalai. Amma dari apa yang kalian kerjakan. Wa artinya dan inna dan sungguh. Minha darinya. Ha-nya kembali kemana? Dari yang mu'annas sebelumnya. Hati. Yang ada tak marbutohnya. Batu. Al-hijaroh. Dan sungguh dari batu itu lama. Sungguh ada yang. Ya syaqqaqu. Terbelah. Ya. Insyiqaq itu terbelah. Surah Al-Insyiqaq. Surah
terbelah. Fayakhruju. Maka keluarlah. Ini fi'il apa? Mudorek ya. Mudorek, bagus. Fi'il madinya apa? Kharaja. Kharaja. Kharaja sudah keluar. Yakhruju sedang keluar. Mukhruj keluarlah. La yakhruj jangan keluar. Minhu. Darinya. Darinya. Apa yang keluar? Al-ma'u. Air. 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 Jadi dari batu itu ada yang keluar, ah? Air. Air. Ya, mungkin kalau kita ke pegunungan ada air yang keluar dari sela-sela batu. Bukan air yang dan ya, sungguh. Dan sungguh. Minha. Darinya. Darinya. Kembali ke mana? Air. Ke Al-Hijarah. Mu'annas ya. Kembalinya ke Al-Hijaratu. Lama. Sungguh ada yang yahbitu. Jatuh. Yang jatuh ya. Fi'il apa ini? Yahbitu. Mudhari. Fi'il mudhari. Apa ciri-cirinya? Ada iya. Iya. Ada iya. Fi'il madinya apa? Habato. Tasrifnya habato sudah jatuh. Yahbitu sedang jatuh. Yahbit jatuhlah. Lahbit jangan jatuh. Min. Dari. Ini di sini minnya artinya karena. Oh, karena ya. Min, karena. Khosyati. Takut. Takut. Khosyah. Khosyah ini jenis katanya apa? Isim masdar. Isim masdar dari khosyah. Khosyah sudah takut. Yakhsyah sedang takut. Ikhsyah. Takutlah, la takhsya, jangan takut. Khosyatan, ketakutan. Khosyah, itu masdar dari khosyah. Karena takut Allahi. Allah. Takut. Ya, kalau di air terjun itu ada batu-batu yang jatuh. Karena takut Allah. Wama dan tidaklah. Ini kalau ada ma bisa artinya tidak, bisa artinya apa yang. Ya. Tinggal dicocokkan. Pas enggak diartikan apa yang tidak cocok. Dan apa yang Allah lalai, ya ini enggak cocok. Cocoknya dan tidaklah Allah lalai. Biasanya kalau ada bi ya, ma terus bi. Ini ciri-ciri ma yang artinya tidak. Bi ghafilin. Jadi bi-nya ini tambahan. Satu paket dengan ma. Dan tidaklah Allah bi ghafilin. Lalai. Ghafil ini jenis katanya apa? Ghafala. Ghafilun jenis katanya isim? Isim fa'ilun. Madinya apa? Isim fi'il madinya apa? Fa'ala. Ghafala. Tasrifnya? Ghafala sudah lalai.
Yang fitur sedang lalai, ikhfir alailah lantau, jangan lalai, ghaflan kelalaian, ghafilun yang lalai. Amma. Dari apa yang? Dari apa yang? Ini asalnya dua kata. An yang tambah ma. Disambung jadi amma. Dari apa yang? Ya. Ma ini jenis katanya apa? Ma apa yang? Isim mausul. Kata penghubung lagunya allazi orang yang lelaki allati orang yang perempuan allatina orang-orang yang ta'maluna kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Tanda kaliannya mana? Nah. Ta'wun nun. Ta'wun nun. Namanya domir apa? Domir subjek. Sedang. Coba lagunya domir subjek sedang gimana? Ya ribu dia memukul, ya ribu mereka memukul, tak ribu kamu memukul, tak ribu kalian memukul. Antarimu saya memukul, nantarimu kami memukul, antarimu saya memukul, nantarimu kami memukul. Ya, coba terapkan pada kata ya malu. Ya malu dia mengerjakan, ya malu mereka mengerjakan, tak malu kamu mengerjakan, tak malu kalian mengerjakan. Ya. Tak malu saya mengerjakan. Oke, tak malu na fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari fi'il madinya? Amila. Amila tasrifnya? Amila sudah mengerjakan. Ya malu sedang mengerjakan. Mengerjakan lantangan. Jangan mengerjakan. Cukup. Tafadol man yutarjim. Silakan siapa yang terjemah. Summa qasat qulubukum. Ustazah Sudarsi tafadoli. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz, saya lagi belum. Tuma kemudian. Iya. Takut salah. Enggak apa-apa, salah nanti di betulin. Mana ya tadi Ustaz? Tuma qasat qulubukum. Tuma qasat tuma kemudian kosat keras kulubukum apa saja kulubukum kolbun, hati kulub, kolbun ya, ya kulubukum ya. Hati mereka ya kum kemudian
Ya, kulub hukum kalian, kulub hati kalian min dari ba'di sesudah zalika itu fa maka fahia maka dia kal hijarah al hijarah apa hijarah ya Ustaz? Batu. Batu iya dah. Al hijarah batu au atau asyaddu astadu langsung kosbah apa astadu aja ya Ustaz? Sangat keras. Asyaddu lebih kuat kosbah. Kosbah lebih keras. Lebih keras. Wa dan inna sungguh minal dari hijaroh memancar hijaroh batu hijaroh batu lama lama apa yang nyata la tidak ya la sungguh ma tiada ma apa ada yang langsung ma apa apa yang yata fajaru apa saja memancar iya memancar minhu dari darinya al anhar sungai Wadan ya cukup syukur barakallahu fiik ya enggak apa-apa berikutnya silakan Ibu Mega tarjimi wa inna minha lama yasyaqqaku afwan Pak Ustaz saya masih di jalan lagi di jalan Pak Ustaz iya yang lain silakan Ibu Prapti. Ya Ustadi, nyoba. Tafadhali. Yes. Wa inna dan sungguh minha darinya lama bagi apa yang sungguh ada yang. Oh. Sungguh lama sungguh ada yang. Heeh. Mm. Yasakoku apa tadi insikok insikok itu terbelah oh terbelah yasakoku terbelah payah ruju maka keluarlah ya minhu darinya almau air wa inna dan sungguh minha darinya lama bagi apa yang sungguh ada yang yahbitu jatuh min dari kosyah apa tadi ya oh ini ketakutan min kosyatillah dari ketakutan kepada Allah wa maulah dan tidaklah Allah biogopin dengan lalai apa lalai biogopin lalai tidak lalai lalai oh lalai atau amma terhadap taklamuna kalian ketahui ya kerjakan kenapa kalian kerjakan kalian kerjakan tak malun kalian gitu ya bagus Santi berikutnya Ustadz mau nanya Pak Ustadz ya, di rafilin ini B-nya nggak diterjemahkan enggak tadi ma dengan b kalau ini satu paket maknya tidak b-nya tidak diartikan oh gitu oh, iya. Makasih Pak Ustaz ya
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون apa artinya? Apakah? Apakah jenis katanya? Apakah man siapa? Katanya apa? Apa ya? Tanya. Kata tanya. Kata nahi. Ya. Ahal apakah ayu yang mana aina di mana maksiapa fa artinya maka jenis katanya atof apa ya, lagunya dan summa kemudian maka lagi apakah kalian mengharapkan kalian berambisi ambisi ada kaliannya mana Wawu nun namanya domir apa? Domir subjek sedang lagunya. Memukul. Oke, coba diterapkan dengan Ya toma'u dia berambisi. Ya toma'u mereka berambisi. Tatoma'u kamu berambisi. Tatoma'una kalian berambisi. Ya. Ini fi'il apa? Tatma'una. Fi'il mudhari. Madinya apa? Koma'a. Tasrifnya? Koma'a sudah berbisi. Yatma'u sedang berambisi. Itma'ah berambisilah Atma'ah jangan berambisi. Oke. Tamak. Tamak bahasa kita itu Tamak. An. Bahwa. Yu'minu. Mereka beriman. Tanda merekanya mana? Wawu alif. Asalnya yuk minuna. Naknya dibuang karena ada an. Namanya domir apa? Mudorek. Enggak ada domir mudorek.
Domir subjek sedang. Lakunya gimana? Domir subjek. Tadi sama seperti? Iya, kalau amanah. Ya, ya beribu. Ya deribu dia memukul, ya deribu mereka memukul, dan deribu kamu memukul, dan deribu kalian memukul. Coba diterapkan dengan yuk minu. Yuk minu dia beriman, yuk minuna mereka beriman, tuk minu kamu beriman, tuk minuna kalian beriman. Jenis katanya fi'il? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Matinya apa? Amanah. Amanah. A-nya panjang. Tasrifnya amanah sudah beriman, yu'minu sudah beriman. Amin. Berimanlah, jangan beriman. Lakum bagi kalian. Maka apakah kalian berambisi bahwa mereka beriman kepada kalian? Ya, maksudnya di sini kalian di sini itu para sahabat. Apakah kalian berambisi agar orang-orang kafir beriman kepada kalian? Waqad dan sungguh karena adalah fariqun sekelompok minhum dari orang-orang Yahudi yasmauna Mereka mendengar. Tanda merekanya mana? Ya wa'lamun. Namanya domir apa? Subjek. Domir sedang. Subjek sedang lagunya. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Coba diterapkan langsung ke Yasma'u. Terapkan ke Yasma'u. Yasma'u dia mendengar. Yasma'una mereka mendengar. Asma'u kamu mendengar. Asma'una kalian mendengar. Yasma'una fi'il apa? Mudorik. Nadinya apa? Sama'a. Tasrifnya? Sami'a sudah mendengar. Yasma'u senang mendengar. Isma mendengar mana tasma jangan mendengar kalam Allah. Ya kalam Allah maksudnya Taurat. Mereka orang-orang Yahudi itu sudah mendengar kalam Allah. Summa kemudian yuharifuna. Mereka merubah. Tanda merekanya mana? Ya wawunun. Nonnya nahu ini ya. Domir apa? Mudori. Subjek sedang. Subjek sedang. Ada domir mudore, Bu.
lagunya lagunya ya ribu diamamu ya ribu nama mereka memukul. Oke, coba diterapkan dengan yuharifu. Yuharifu dia merubah. Yuharifu mereka merubah. Tuharifu kamu merubah. Tuharifu kalian ya. Yuharifu na fi'il apa? Mudhari. Tanda mudhorinya apa? Ya, ya wahudun. Fi'il madinya apa? Harrafu. Harrafa. Tasrifnya? Harrafa sudah merubah. Yuharrifu sudah merubah. La tuharri jangan ya. Yuharrifunahu artinya dia mengubah, mereka merubah, mereka merubahnya. Nya kembali ke mana? Nya kembali, mereka merubah golongan kelompok. Yahudi Pak Ustaz. Nya kembali ke mana? Hu-nya kembali ke Yahudi, Pak Ustaz. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Bukan. Hu-nya kembali ke mana? Kalau merekanya kembali ke orang Yahudi. Kalau hu-nya objeknya kembali ke mana? Bukan Allah. Allah. Enggak. Masa Allah dirubah? Kekalannya berubah gitu kan. Ambisinya, Pak Ustaz. Dan bukan. Kelompok Allah Ustaz. Kembali hu-nya kembali ke kalam Allah. Kalam ya. Kalam Allah. Firman Allah. Ustaz, kalam Allah ya. Allah. Taurat ya. Taurat. Mereka merubah Taurat. Kalam Allah. Min. Dari ba'di sesudah apa yang aqalu mereka memahami tanda merekanya mana wow. Namanya wow. Domir apa domir subjek lampau ya ya bagus domir subjek lampau lagunya Doroba dia memukul dorobu mereka memukul dorobta kamu memukul dorobetum kalian memukul. Coba diterapkan dengan akola. Aqala dia memahami. Aqalu mereka memahami. Aqala kita kamu memahami. Aqaltum kalian memahami. Di fi'il apa aqalu? Aqalu fi'il madhi. Bagus. Tasrifnya gimana? Tasrifnya aqala sudah memahami. Yakinu sedang memahami. Fahami la ta'til. Jangan memahami. Ya. Aqaluhu wahum bagi mereka dan mereka dan mereka atau padahal mereka wa terkadang artinya padahal padahal mereka ya'lamuna mereka mengetahui tanda merekanya mana ya namanya dhamir
Domi subjek sedang. Subjek sedang. Subjek sedang lagunya. Yatribun yamamukun yatribuna yamamukun. Coba diterapkan dengan ya'lamu. Ya lamu dia mengetahui, ya lamu mereka mengetahui, ya lamu kamu mengetahui, tak lamu kalian mengetahui. Ya, ini fi'il apa? Ya lamu nah. Udore matinya apa? Alima. Tasrifnya. Alima sudah mengetahui. Ya lamu sedang mengetahui. I'lam ketahui ta'lam jangan ketahui. Tafadhali man yutarjim. Tafadhali Ustazah Inerjana. Tarjim. Iya. A, apakah patat mauna kalian berambisi an bahwa yukminu mereka beriman lakum bagi kalian kepada lakum, kalian oh pada kalian lakum pada kalian lakon dan sungguh karena adalah kalikum sekelompok minhum dari mereka yasmauna mereka mendengar kalam Allah Taurat tuma kemudian yuharifunahu mereka min bangga sudah apa yang aku mereka wahu padahal mereka yang lama mereka mengetahui. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ayat 76. Wa idza dan apabila. Wa idza dan apabila. Laku mereka bertemu. Mereka bertemu. Alladzina orang-orang yang. Amanu mereka beriman. Amanu mereka beriman. Qalu mereka berkata. Amanna kami beriman. Wa idza dan apabila. Wa idza dan apabila. Qala kembali. Ba'duhum sebagian mereka. Ila kepada. Ba'din sebagian yang lain. Qalu mereka berkata. Apakah. Tuhan disuna kalian bercerita. Tum kepada mereka. Bima dengan apa yang. Allah buka. Alaikum atas kalian.
alaikum atas kalian. Liuhaju agar mereka membantah. Fituhaju agar mereka membantah. Kum kalian. Kum kalian. Bihi dengannya. Bihi dengannya. Hingga di sisi. Indah di sisi Rabbikum Tuhan kalian. Rabbikum Tuhan kalian. Apakah Fa maka La tidak Takiluna kalian memahami. Oke, wa artinya apa? Dan idza apabila laku mereka bertemu tanda merekanya wow alif. Alif namanya dhamir objek lampau. Wa idza laqu alladzina orang-orang yang amanu maksudnya orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi apabila bertemu dengan orang-orang beriman para sahabat qalu mereka berkata orang-orang Yahudi berkata tanda merekanya mana? Wawu alif. Namanya dhamir apa? Dhamir subjek lampau. Subjek lampau. Lakunya? Apa? Ola. Dia berkata. Kalau mereka berkata. Kulta kamu berkata. Kulum kalian berkata. Ya. Kalau mereka berkata. Amanna. Kami beriman. Tanda kaminya? Nah. Namanya dhamir? Subjek terlampau. Lagunya? Amanah dia beriman. Amanah kamu beriman. Amantum kalian beriman. Amantum saya beriman. Amanah kami beriman. Amantum saya beriman. Amanah kami beriman. Wa idza dan kembali. Khola sama seperti roja'ah. Roja'ah juga kembali. Ba'duhum. Kembalian mereka. Tanda merekanya mana? Hum. Namanya dhamir. Kepemilikan. Ila. Kepada. Ba'din. Sebagian yang lain. Qalu. Mereka berkata. Tanda merekanya. Wawu alif. Namanya dhamir. Dhamir subjek lampau. Subjek lampau. A. Apakah tuhadisuna. Kalian bercerita. Tanda kaliannya. Wawu nun. Wawu. Namanya dhamir. Subjek sedang. Lagunya dhamir subjek sedang gimana? Yohadisu mereka bercerita. Tuhan Yesus, kamu berita.
bercerita. Coba ini fi'il apa? Yuhadisuna. Mudhari. Fi'il mudhari tandanya. Awalun. Awalan ta. Wow. Ini madinya apa? Madinya tasrifnya haddasa sudah bercerita. Ayo haddisu sedang bercerita. Hadis bercerita lah Tuhan hadis jangan bercerita hum mereka kepada mereka. Apakah kalian bercerita kepada mereka? Bima dengan apa yang pada Allah buka Allah buka alaikum atas mereka atas kalian tanda kaliannya. Oh iya atas hum dhamir apa namanya dhamir kepemilikan dhamir kepemilikan lagunya alaihi atas dia alaihim atas mereka alaika atas kamu alaikum atas kalian. Jadi orang-orang Yahudi ada yang munafik ya. Sebagian mereka ini kalau ketemu dengan sahabat bilang kami beriman, munafik. Nanti kalau mereka kembali kepada kelompoknya, mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada para sahabat tentang apa yang Allah buka kepada kalian? Allah itu membuka beberapa ilmu kepada orang Yahudi, ya, beberapa informasi diantaranya tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Nah ini jangan diceritakan kepada para sahabat, nanti mereka makin makin beriman. Ini jadi orang Yahudi bilang seperti itu kepada teman-teman. Liu haju agar mereka membantah. Agar mereka membantah. Tanda merekanya mana? Ya, ya wawu ah. Asalnya yuhajuna, naknya dibuang. Liyuhaju kum. Kum. Kalian. Kalian. Ikbihi. Dengannya. Ingda. Di sisi. Rabbikum. Tuhan. Tuhan. Kalian. Tanda kaliannya. Kum. Kum. Namanya domir. Pemilikan. Pemilikan. Lagunya. Rabbuhu Tuhan dia, Rabbuhum Tuhan mereka, Rabbuka Tuhan kamu, Rabbuhum Tuhan kalian. Oke. Apakah maka tidak kiluna kalian memahami atau kalian mengerti tanda kaliannya mana awwaluna namanya dhamir apa dhamir sedang lagunya ya kilu dia memahami ya kilu na mereka memahami ya kilu kamu memahami ya kilu na kalian memahami. Fi'il apa takiluna? Ilmu dore, madinya apa? Akola, tasrifnya? Akola sudah memahami. Ya kilo
Bagus. Silakan Fadhol tarjim Ustazah Wiwit, tafadhol. Tafadholi. Iya. Mohon dibantu ya, Ustaz. Wa is wa dan iza apabila laku mereka bertemu allazina orang-orang yang amanu mereka beriman qalu mereka berkata amanna kami beriman wa iza dan apabila qala kembali ba'duhum sebagian mereka ila kecuali kepada ila ba'din pada yang lain sebagian yang lain qalu mereka berkata atuhaddisunahum apakah kalian bercerita kepada mereka bima dengan apa yang fatahallahu Allah telah buka alaikum atas kalian liyuhajukum agar mereka membantah bihi dengannya kalian agar mereka membantah kalian gitu ya Ustaz bihi dengannya indah di sisi Rabbikum Tuhan kalian apakah kalian takilun mengerti tidak mengerti santi barakallahu fiik naam alhamdulillah hal afahimtum hal hunaka sualun tafadhol Allah Ustaz mau tanya Ustaz tafadholi itu yang huruf di ada huruf merah itu apa artinya Ustaz? Hah? Ada huruf merah Tuhan yang belum dipelajari. Yang belum dipelajari baru kosakata baru. Kata-kata baru. Mm-hmm. Kata yang baru. Terus kalau menghafal vocab-nya gimana Ustaz? Ya dihafal aja. Diulang-ulang aja. Sering sebenarnya itu sering praktek aja. Kalau sering baca Al-Qur'an jangan cuma baca Qur'an dan pahamilah itu biasakan seperti itu. Kalau terbiasa seperti itu insyaallah cepat bisa. Oke, insyaallah. Ya, salat pahami apa yang dibaca. Ya. Baca Fatihah pahami, baca iftitah pahami. Masa kita udah bertahun-tahun menjadi muslim, udah ribuan kali sholat, masa nggak paham terus? Ya kan? Kira-kira nanti dikasih uzur nggak sama Allah? Maaf Allah, saya orang Indonesia nggak paham bahasa Arab. Gitu. Jadi orang Indonesia harus, orang Islam harus paham bahasa Arab. Karena sholatnya pakai bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab, baca Quran pakai bahasa Arab, ya, kitab sucinya pakai bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, kitab-kitab ulamanya pakai bahasa Arab. Berapa? Jadi sekarang mulai diperbaiki. Setiap baca Quran harus paham apa yang dibaca gitu. Walaupun sedikit-sedikit. Lebih baik baca Quran sedikit tapi paham. Ya, daripada banyak tapi enggak ada yang paham. Kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Ada obat kecil harganya 1 juta. Ada enggak? Ada. Ada obat banyak harganya paling berapa puluh doang. Tapi enggak sembuh-sembuh. Ya, mending mana? Mahal lebih cepat sembuh. Mahal langsung sembuh kan?
Ustaz, boleh tanya nggak? Agak mulang jauh ini. Penggunaan domir subjek lampau dan subjek sedang itu kalau untuk bagaimana ya Ustaz? Pada fi'il madi pakainya domir subjek lampau. Oh iya. Ya, contohnya saya sudah memukul, dorobtu. Dorobtu, oh. Saya sudah memukul. Saya sedang memukul. Adribu. Ya. Adribu, pakainya hamzah di depannya. Ya. Berarti anak kalau lampau pakainya fi'il madi gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Oh iya, baik. Lampau fi'il madi itu kan kata kerja lampau. Makanya ya, subjeknya ya harus lampau juga. Kalau subjek domir subjek lampau di belakang, doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorob. Nah, kalau domir subjek sedang di depan, ya tribu, ya tribuna, ta tribu, ta tribuna, a tribu, nat. Nat tribuna. Ya, sama-sama. Baik. Gunakan soal akhir. Ada pertanyaan lain? Ini Pak Ustadz, saya mengenai ini Pak Ustadz, pembagian pola ini kan. Pola 1, 2, 3 kan kalau apanya kan pola pa'ala. Kan? Juga pola pa'ala, yeah. Juga pola pa'ala. Jadi tasrif ini kita kalau untuk membuat, ini untuk membuat atau untuk mengetahui yang udah ada di Quran ini Pak Ustadz. Kalau untuk membuat kita misalnya, dari pa'ala gitu kan. Habis itu apakah di kepala satu, apa kepala dua, atau kepala tiga gitu. Sudah ada di Al-Quran. Oh, jadi kita memahami di situ aja Pak Ustaz ya? Iya, iya. Sudah ada jadi, di bahasa Arab itu sudah ada, polanya sudah ada sendiri-sendiri. Setiap kata itu punya polanya sendiri-sendiri. Nah, kita belajar pola itu agar bisa mencocokkan. Nah, ini masuk pola mana nih? Dimasuk-masukkan. Oh, gitu. Kalau kita gitu. Hafal... Kalau kita hafal terus sering praktek nanti tahu oh ini masuk pola A, ini masuk pola 1, ini masuk pola 2, pola 3 gitu. Makanya sering saya tanya-tanya biar semakin terbiasa ini masuknya kemana gitu. Intinya harus sering ya Ustaz. Iya. Kebiasaan. Kalau itu kebiasaan. Pak Ustaz, kalau ini kalau ke kita apakan ke artinya apakah pola 1, 2, 3 misalnya ke apa inilah Pak Ustaz, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu itu artinya berbeda Pak Ustaz? Maksudnya? Enggak, ini kan kalau kita kayak misalnya ini pola 1 misalnya yaf'ulu, pola 2 yaf'ilu, pola 3 yaf'alu. Nah, ini kalau terjemahnya sama. Artinya kalau pola misalnya, kalau pola enggak diartikan. Pola itu cuma timbangannya aja, dia nggak punya arti. Oh nggak, walaupun kita masukkan ke kata yang lain gitu nggak sama aja Pak Ustaz. Yang punya arti itu yang timbangannya, jadi ya apa yang ditimbang itu yang punya arti. Jadi kan pola itu kan timbangan ya. Nah, yang ditimbang itu yang punya arti. Polanya kan fa'ala yaf'ulu uf'ul ya. Yang ditimbang nasoro yang suruh unsur. Jadi yang punya arti itu yang nasoro yang suruh unsur. Kalau fa'ala yaf'ulu uf'ul tidak diartikan. Itu cuma timbangan saja. Pola saja. Oh, biar kita yang di Quran itu inilah dia masuk polanya. Jadi nggak bingung ya Pak Ustaz ya. Iya, ya Pak Ustaz. Baru paham. Saya kok nggak bingung kali apa. Kayak Iya. Kadang-kadang kita ikut dulu aja karena belum paham Ustaz. Iya, setelah di jalan baru inget yang dulu. Oh, ini apa ya? Baru mudeng. Nanti lama-kelamaan itu nyambung semua. Nyambung sendiri kali ya, Ustaz? Tapi ya dibiasakan. Kalau domir subjek terpisah, itu polanya kita pakai pola apa, Ustaz, biasanya? Atau kepemilikan? Domir subjek terpisah? Iya. Yang hua, hum, anta, antum iya, itu? Iya. Itu. Kalau itu dia nggak bisa, ini nggak masuk kemana-mana. Gak dia masuk pola ya? Sendiri. Iya. Karena dia memang, berdiri sendiri. Iya. Kalau yang kepemilikan, Ustaz? Kalau kepemilikan kan hu, akhiran hu, hum, ya. Ka, ya, na. Enggak ada juga ya. Kalau dia di kalau domir itu enggak berpola dia. Dia cuma awalan atau akhiran aja. Oh iya, iya. Jadi enggak selalu gandengan dengan pola ya, Ustaz? Enggak selalu ya. Gandengan dia kalau selain domir terpisah itu selalu melekat dengan
Fi'il atau dengan isim. Oh, kalau objek, domir objek. Domir objek melekat dengan kata kerja. Pasti dia di akhir kata kerja. Oh iya. Ya Ustaz. Yeah. Nanti lama-lama kan insya Allah paham ya Ustaz ya. Apa yang Pak Ustaz menanya? Kalau yang itu kan seperti tadi yang peran ibu-ibu tadi yang pola itu kan ada pola 1 sampai pola berapa sih pola 22 ya. Kan banyak banget gitu polanya. Nah itu yang kita mesti apa ya? Mana kita mesti tahu itu apa kita mesti hafalin pola-polanya itu Pak yang seperti of all if ill itu kan si hafal itunya. Iya. Si hafal. Harus hafal pola-polanya itu. Jadi tiap pola kan polanya beda-beda ya Pak. Nah, polanya sama itu madinya itu pola 1 sampai pola 4 itu sama. Nah, kalau yang udah yang itu polanya udah beda banget gitu loh Pak. Jadi tanya. Gaib kalau ngafalinnya ya dengan usia segini mah udah enggak bisa ngafal ya Pak ya. Bisa, masih bisa. Sahabat aja usianya udah 60 tahun udah bisa baca. Iya, awalnya gelagapan dulu. Udah 55 juga udah mulai lemot-lemot nih. Otak manusia itu lebih keren, lebih canggih dari komputer. Asalkan sering diasah. Iya, ada itu nenek-nenek usia 70 tahun hafal Quran itu ada. Jadi Allah itu memberikan otak manusia itu lebih dahsyat daripada komputer. Asalkan mau diasah terus. Jadi udah kita ikhtiar aja, hasil diserahkan kepada Allah. Yang penting terus dibiasakan, diulang-ulang, dibaca, didengar, dilihat, dilatih. Insya Allah nanti lama-kelamaan hafal. Insya Allah. Amin. Insanu yudabbir wallahu yufattir. Nanti Allah akan memberikan hasilnya. Kalau kita memang benar-benar memudahkan. Ya, benar-benar mau bisa, Allah pasti akan kasih jalannya. Amin. Jelas dapat pahala ya, Ustaz. Kalau iya, itu walaupun belum ngerti. Sebaik-baiknya orang itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Tapi kan kalau kita mau tahu ilmadinya pola 1 pola 2 itu mesti dihafal berarti ya, Pak. Pola-polanya itu ya. Iya, kalau fi'il madhi pola 1, 2, 3 itu kan sama semua, fa'ala semua. Iya, fa'ala semua. Tapi kalau udah sampai ke fi'il 5 itu udah mulai berubah ya, Pak. Iya. Kelima fa'ala. Ada yang depannya udah fa, ada yang pak, depannya udah ta. Iya. Tapi kebanyakan itu yang pola 1 sampai pola 4 itu. Oh, yang paling banyak itu ya? Iya. Yang sering dipakai gitu ya, Ustaz? Sering dipakai itu. Semakin ke sana semakin jarang. Oh, gitu. Makanya yang didahulukan itu yang sering dipakai. Berarti ngafalinnya cuma pola 1 sampai 4 Bu Mega. Ya enggak. Ya terus maksudnya kalau bisa semua berarti. Terus. Berarti pola 1 pola 4 mesti dikhatamin benar-benar tuh. Ya, sebenarnya bahasa itu bukan dihafal tapi dipakai gitu loh. Dipakai iya. Karena keterampilan bahasa itu ya. Iya. Ibu dulu ngomong bahasa Indonesia itu dihafal enggak? Hafal loh, dipakai, dibaca. Hah? Kan saya lahirnya udah pakai bahasa Indonesia. Iya, makanya ngapal enggak? Enggak ngapal, dipakai kan. Dipakai. Jadi bahasa Arab dipakai. Pakainya gimana? Baca Quran, pahami. Ya gitu. Jangan. Oh, berarti kalau baca Quran ya. Jadi pokoknya dipakai. Kalau nggak dipakai hilang. Hilang. Jadi baca Al-Quran ini, baca satu ayat. Iya. Pasti nanti ada kata-kata yang tahu kan? Iya. Ini terus coba disambung-sambung. Artinya pas nggak? Gitu. Oh ternyata mungkin ada 1-2 kata yang belum tahu. Coba ngintip aja artinya. Oh artinya ini. Nanti coba ditutup lagi terjemahannya. Terjemahin sendiri bisa nggak dicocokkan dengan terjemahan aslinya. Oh udah pas alhamdulillah. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 3, ayat 4. Terus seperti itu rutin. Yang penting rutinnya itu, istiqomahnya itu, dipakainya itu.
Kalau dipakai nggak akan hilang gitu. Tapi kalau dihafal lupa. Lupa ya betul. Nah, kalau dihafal lupa, tapi kalau dipakai terus insya Allah nggak hilang. Tasrif juga sama. Tasrif itu sering tasrif. Di ya sering dipakai, sering diucapin, didengar gitu. Nanti lama kelamaan jadi hafal. Jadi hafal. Saya punya itu ada murid, dia itu punya anak ya, anaknya masih anak SD, ada juga yang masih TK. Yang belajar bapaknya, karena bapaknya sering itu ngulang-ulang, sering apa nyetel video rekaman di YouTube, anaknya hafal sendiri. Anaknya hafal sendiri, hafal kosakata populer, hafal dhamir, hafal tasrif gitu. Padahal nggak ngapalin, tapi karena sering dengar, jadi hafal sendiri. Intinya adalah kebiasaan, sering dibiasakan, biasa membaca, mendengar, dibiasakan mengartikan gitu. Amin. Ini ya, kayak saya hafalan, mbaknya yang di rumah yang hafal, Ustaz. Masya Allah, lah itu. Karena sering mendengar. Iya.